Tapi bisa lagi-lagi lubang bekas galian tambang batu bara menelan korban jiwa. Seorang pemuda di Samarinda, Kalimantan Timur meninggal saat berenang di lubang bekas galian tambang. Inilah video amatir saat korban terjun ke danau lubang bekas galian tambang batu bara di kawasan Jalan Kalan Luas, Kelurahan Makroman, Samarinda, yang direkam teman korban. Korban adalah Feby Abdi Witanto, usia 25 tahun. Dalam video terlihat, setelah terjun ke danau, Feby sempat berenang ke tepi. Namun tak lama korban tak sadarkan diri dan tenggelam. Tim SAR gabungan menyelam mencari korban dan membuat pusaran air dengan perahu karet dengan harapan korban muncul ke permukaan air. Mereka ini berenangan, melompat dari sisi tebing yang ada di sini, kurang lebih tinggi 20 meteran, itu melompat, setelah itu sempat berenang ke pinggir, cuma setelah itu tidak sadarkan diri. Sementara, tim pencari juga menyisir sekitar danau bekas galian tambang ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan.